Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu satuan kerja pelaksana daerah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada gubernur. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang pendidikan, khususnya di Jawa Timur. Fungsi Dinas Pendidikan diantaranya merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksinya. Visi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, profesional, dan berbudaya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki struktur organisasi dengan susunan 1 sekretariat, 5 bidang, dan 4 unit pelaksana teknis. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjadi tugas pertama adalah mengkoordinasikan semua kepentingan pendidikan di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Itu sebagai hal yang pertama. Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi adalah sebagai pengendali mutu dan kualitas pendidikan se-Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan sumber daya manusia di Jawa Timur yang betul-betul berkualitas. Itu adalah tugas utama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan amanah yang ada di Perda yang menetapkan keberadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Gitu. Jadi itu fungsi dan tugas pokok fungsinya daripada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kemudian tantangan Dinas Pendidikan ke depan yang jelas, yang tantangannya bahwa kita cukup berat bahwa pertama yang dihadapi ini adalah MEA nanti, MEA yang Desember sudah berjalan dan berlaku, bahwa ini kita harus mengantisipasi datangnya atau dengan adanya pasar bebas ASEAN, yang mana dari negara-negara ASEAN itu bebas keluar masuk ke Indonesia dan khususnya Jawa Timur sebagai sasaran utama untuk mereka bisa masuk ke Jawa Timur dengan beberapa istilahnya tujuan pokok, yaitu masalah pendidikan, kemudian kesehatan dan tenaga kerja. Tentunya Dinas Pendidikan Jawa Timur ini menjadi hal yang sangat penting di sini, karena harus menyiapkan SDM Jawa Timur supaya SDM Jawa Timur ini tidak jadi penonton saat nanti berlakunya MEA pada Desember nanti. Dan tentunya kita inginkan bahwa SDM masyarakat Jawa Timur itu, terutama lulusan-lulusan sekolah yang berkualitas, itu menjadi pemain pada saat berlakunya MEA nanti. Itu adalah tantangan untuk Dinas Pendidikan Jawa Timur sebagai hal yang ditugaskan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas. Tentunya kita mencari hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk betul-betul menyiapkan pola dan sistem pendidikan yang berkualitas. Harapan saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tentunya semua pihak harus bisa bersatu untuk secara konkuren berkewajiban untuk mendukung semua kepentingan pendidikan di Jawa Timur ini. Karena kepentingan pendidikan itu adalah kepentingan konkuren, itu tugas konkuren dari semua pihak, baik itu masyarakat, kabupaten kota, dan provinsi. Itu adalah satu hal yang pokok solid untuk mengembangkan pendidikan Jawa Timur. Ini tugas utama kita, dan harapan saya pendidikan Jawa Timur tetap menjadi satu barometer di tingkat nasional. Saya kira itu dari harapan kita, bahwa terus kita jaga kualitas dan statement atau istilahnya stigma yang Jawa Timur menjadi istilahnya barometer di tingkat nasional pada tataran pendidikan. Sekretariat mempunyai tugas keadministrasian, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol.
bidang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan pendidikan khusus. Mempunyai tugas merencanakan dan memfasilitasi kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan efisien dan efektivitas pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan pendidikan khusus. Bidang pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Mempunyai tugas untuk memfasilitasi dan melaksanakan penyiapan kebijakan operasional, perluasan kesempatan, dan pemetaan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Bidang pendidikan menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Mempunyai tugas untuk melaksanakan persiapan kebijakan operasional, perluasan kesempatan, dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah kejuruan, serta memberi dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Bidang pendidikan nonformal, informal, dan nilai budaya. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional, perluasan kesempatan, dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan nonformal, informal, dan nilai budaya. Bidang tenaga pendidik dan kependidikan. Mempunyai tugas untuk mempersiapkan kebijakan operasional tentang pembinaan karir, peningkatan mutu dan profesionalisme, pelayanan, serta perlindungan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan. Mempunyai tugas yaitu mengkaji, mengembangkan, menyebarluaskan, dan membina kegiatan pendayagunaan TIK untuk pendidikan dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Sedangkan fungsi dari unit ini adalah melaksanakan pelayanan masyarakat dengan pengkajian dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan, serta melakukan pengembangan bahan belajar dan program media berbasis TIK. 7. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan. Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi guru maupun siswa sekolah menengah kejuruan, serta mengembangkan pendidikan kejuruan, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pengembangan Kesenian Sekolah. Merupakan unit pelaksana teknis operasional di lapangan dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian serta peningkatan profesionalisme peserta didik di bidang kesenian dan budaya lokal. Unit ini juga berperan memfasilitasi dan mengkoordinasi paguyuban pengembang seni tradisi di Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis SMA Negeri Olahraga atau SMANOR. Mempunyai tugas, yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan prestasi olahraga, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. SMANOR didirikan untuk membina dan menempa bibit-bibit atlet berbakat yang ada di Jawa Timur, agar prestasi olahraganya meningkat.